Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pagi ini kami akan menuju ke Qazvin yang sejauh 150 km dari Tehran. Aku mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih kepada Mehdi dan juga Hossein di atas hospitality mereka dan juga membenarkan kami untuk tinggal di rumah mereka beberapa hari ini. Dari Tehran kami naik metro menuju ke Karaj. Rancangan awal adalah untuk hitchhike dari Karaj ke Qazvin. Kami akan cuba untuk hitchhike di lebuh raya Karaj Qazvin. Jadi sebaik saja sampai dekat Karaj, aku dengan Pak Usuk cubalah untuk hitchhike. Kami tunggu selama sejam tapi tak ada kereta yang berhenti. Ada bas dan juga teksi yang berhenti tapi kami menolak perlawanan mereka lah. Tak seperti trip pertama aku ke Iran, di mana aku berjaya untuk hitchhike hampir 1,500 km bersama dengan Yazid lah time tu. Kami akur dan juga akhirnya ambil kereta sewa lah ataupun kereta sapu untuk ke Qazvin. Jadi di Qazvin ni kami tak ada host couchsurfing. Jadi terpaksa tinggal di guest house berhampiran dengan bazar Qazvin. Selepas saja check-in di guest house, kami pun keluarlah untuk cari makan dekat bazar dan juga kawasan Sa'd al-Sataneh. Jadi Sa'd al-Sataneh ni adalah karavanserai yang digunakan pada waktu dahulu sebagai R&R lah, kawasan rehat dan rawat. Dan dekat sini ada bekalan air, bekalan makanan dan juga barang keperluan untuk para pedagang mengisi semula bekalan mereka. Ini adalah antara karavanserai yang besar di Iran. Qazvin ini dulu adalah ibu negara kerajaan Safavid sekitar tahun 1500 Masihi. Jadi bandar dia pun tak adalah besar mana. Kami kemudian pergi ke makam Peygambreh. Dekat sini dikatakan ada 4 makam Nabi berketurunan Yahudi. Nama mereka adalah Salam, Solum, Sohuli dan juga Alkiah. Mereka telah membawa perkhabaran tentang kelahiran Nabi Isa AS. Dan kat kawasan makam ni ada geng-geng makcik-makcik yang bagi gula-gula free lah kat luar ni. Walaupun tak faham dengan percakapan mereka, aku dapat rasakan yang diorang ni memang baik. Walaupun di Qazvin ni kami tak ada host couchsurfing, tapi ada jugalah yang nak tolong kami untuk bersiar-siar. Antaranya adalah Pegah. Pegah ajak kami untuk melawat rumah tradisional Aminiha. Ianya adalah rumah tradisional orang-orang kaya lah time tu, sekitar tahun 1700 Masihi. Ianya adalah kepunyaan keluarga Aminiha. Nasib baiklah ada Pegah ni, dapat menerangkan setiap sudut dan juga setiap penerangan yang diberikan dalam rumah ni. Kalau tidak memang kami terlopong je lah, tak tahu apa benda yang ada dalam rumah ni. Memang cantik lah reka bentuk rumah ni. Dan barang-barang perhiasan ni banyak diperbuat daripada kaca orosi. Kami juga masuk ke ruang bawah tanah lah. Dekat sini ada hamam. Hamam ni adalah tempat mandi lah. Kawasan gurun kat Iran ni memang bekalan air dia sangat limited. Memang sukar untuk dapatkan air. Jadi rumah ni ada hamam dia yang tersendiri. Maksudnya memang orang kaya betul lah. Lepas tu kami pergi ke Masjid Jami' Qazvin. Tak dapat nak lawat kebanyakan bahagian sebab ianya dalam proses pemuliharaan. Antara benda yang menarik adalah masjid ini dibina di atas tapak kuil api Majusi. Sama seperti masjid yang aku lewati di Borujat tahun 2016. Lepas tu kami menuju ke kafe berhampiran dengan Sa'd al-Sataneh. Di sini kami jumpa seorang lagi kawan Pegah iaitu Milad. Di kafe ni kami berkesempatan untuk sembang-sembang lah antara satu sama lain. Pegah ni bekerja secara sambilan di syarikat pelancongan sementara menanti tawaran untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Dia juga ada teman lelaki dari Europe lah dan memang bercadang untuk migrate ke Eropah. Katanya dia memang tak sukalah tinggal kat Iran ni. Milad pula masih lagi dalam program military service. Dekat Iran ni, program military service adalah 2 tahun. Setiap anak lelaki memang wajiblah masuk program ni. Kalau tak masuk program ni, dia orang tak akan bagi pasport. Dan ada jugalah beberapa keistimewaan yang akan ditarik. Dan dia memang tak sabar-sabarlah nak habiskan program ni. Lepas tu kerja dan juga travel ke luar Iran. Dia cakap dia excited nak tahu pasal dunia luar. Isi-isi perbincangan kami adalah lebih terjurus kepada kerajaan Islam Iran lah. Mereka cakap kalau boleh mereka nak keluar dari negara ni secepat mungkin. Dan memang kebanyakan golongan muda di Iran ni memang tak suka kerajaan. Kata mereka, kerajaan ni paksa mereka untuk mengikuti ajaran Islam.
Mereka mahukan kerajaan sebelum tahun 1979, di mana sebelum revolusi 1979. Sebelum tahun tu memang bebas gaya hidup mereka, memang tak macam sekarang. Pada waktu tu bukan kerajaan Islam. Dan mereka cakap sepatutnya setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih cara hidup mereka sendiri, agama mana yang mereka nak pilih lah. Jadi itulah jiwa kebanyakan anak muda di Iran ni. Lama jugalah kami sembang malam tu sampai larut malam, dan cuaca malam tu memang sejuk sekali, sampai kebas-kebas jari-jemari kami. Keesokan paginya kami keluar untuk mencari makanan lah, dan ternyata banyak kedai tutup pada hujung minggu. Jadi pagi tu aku dengan Pak Usuk makan roti yang kami bawa lah. Seperti yang janjikan, Milad datang untuk mengambil kami pergi jalan-jalan lah. Dan kami menuju ke Barajin Bustan yang berhampiran Universiti Islam Azad. Jadi dekat sini banyaklah warga tempatan beriadah dan juga bersiar-siar lah. Milad cakap ini adalah satu norma yang biasalah untuk warga tempatan. Mereka akan meluangkan masa dekat sini bersama keluarga dan juga kawan-kawan lah. Dan kami pun mula berjalan menuju ke penghujung trek. Setelah berjalan hampir 30 minit, aku pun dah mula rasa letih sebab pagi tadi makan pun tak banyak, dan mula cari alasan lah untuk tidak meneruskan perjalanan. Dan aku mengajak mereka untuk turun ke kawasan lembah kecil menuju ke satu anak sungai ni. Dan kami pun turun ke kawasan lembah kecil tu melalui denai lah, ada denai kecil. Sampai di sungai kecil ni, dan aku ambil kesempatan untuk menyegarkan diri lah. Berhampiran dengan anak sungai, aku nampak satu pagar yang menutup satu kawasan ni. Dan kami pun pergi ke pagar ni lah. Bila sampai saja kat pagar ni, tiba-tiba ada satu kereta datang ke arah kami. Dan pemandu tu keluar dan dia pun terus bercakap dengan Milad lah. Ternyata pemandu kereta tu adalah pemilik tanah ni. Tanah ni adalah rupa-rupanya sebuah dusun lah. Dan bila pemilik dusun ni mengetahui yang kami ni pengembara daripada Malaysia, dia pun mengajak kami untuk masuk dan juga melawati kawasan ni lah. Pemilik ni bernama Ali, dan dia panggil pekerjanya untuk menunjukkan kami pokok-pokok yang terdapat di dalam kawasan ni. Dalam ni ada pokok delima, pokok walnut, hazelnut, pokok tin dan juga pokok pisang kaki ataupun persimmon. Subhanallah, inilah kali pertama aku dapat melihat pokok-pokok ni. Sebab pokok-pokok ni memang banyak tumbuh di kawasan Asia Tengah dan juga Middle East. Jadi kalau kat Malaysia memang agak sukarlah nak jumpa pokok-pokok ni, yang sampai hanyalah buah-buahnya. Itu pun buah-buah kering. Kalau kat Malaysia, kawasan ni kiranya macam kebun buah-buahan lah. Sebelum beredar, aku ambil beberapa buah-buah yang telah gugur sebagai tanda cermata lah untuk dibawa pulang ke Malaysia. Kemudian kami ambil pegah di kawasan letak kereta, dan pada waktu tu dia bawa sarapan kami lah. Kami kemudian bergerak ke Bahramabad yang sejauh 30 minit dari situ. Sebaik saja sampai, kami pun berkelah lah dekat tepi sungai yang kering. Jadi selepas sarapan pagi, kami meneruskan aktiviti hiking di kawasan sekitar. Memang cantik pemandangan kat sini. Warna daun sudah mula kekuningan dan juga kemerahan. Memang seharian kami hiking lah dekat kawasan ni. Jadi dalam perjalanan tu kami jumpa banyaklah pokok ceri liar. Ceri yang warna merah dan juga purple ni agak masam, tapi yang warna putih ni manis, rasa macam apple. Kata pegah, kita akan hiking sampai jumpa punca air mata air. Dan bila sampai dekat punca air mata air ni, kami pun patah balik lah. Sempat minum air kat situ dan juga pulang semula ke Qazvin. Walaupun kepenatan hari itu, ia adalah memori musim luruh yang indah di Iran buat aku dan juga Pak Usuk. Pada sebelah malam, kami melepak di Milad Park dan mengucapkan selamat tinggal kepada Pegah, Milad dan Ibrahim. Kami berterima kasih di atas hospitality mereka. Dan aku berharap dapat jumpa mereka mungkin di tempat yang lain, di masa yang lain. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.